Ya Pak, Getar ini Pak di Kecamatan Tabukan Utara, Desa Ratu. Jadi apa, Pak? Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang kita laksanakan dalam rangka sinergitas TNI Polri dengan pemerintah setempat. Dalam rangkanya Kecamatan Tabukan Utara. Dalam rangkanya juga adalah membantu pemerintah daerah untuk menyiapkan logistik dengan cara menggunakan lahan tidur yang ada terkait dengan COVID yang sudah berkepanjangan, sehingga diharapkan dengan lahan tidur yang kita laksanakan secara bersama-sama ini kita manfaatkan bisa untuk masyarakat sekitarnya, dan masyarakat tidak perlu bingung apabila kebutuhan logistik sudah tidak bisa didapat lagi, bisa gunakan lahan tidur yang kita kerjakan secara bersama-sama. Demikian. Pak, lahan tidur ini dikerjasama dengan masyarakat sekitar atau bagaimana ini, Pak? Nah, kerjasama dengan masyarakat sekitar, sehingga pelaksanaannya kita gunakan secara bersama-sama, karena ini kan lahannya lahan milik masyarakat. Pak, apresiasi untuk Koramil Tabut seperti apa, Pak? Apresiasi kita berikan tinggi-tingginya, karena segera memberikan aksi setelah ada perintah dari atas dalam hal ini untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada, di mana sebelumnya lahan tidur yang ada ini kita koordinasikan dengan pemerintah tempat. Jadi antara Pak Camat kita koordinasi bisa digunakan, kita mainkan secara bersama-sama, dan hasilnya kita gunakan secara bersama. Tanggapannya nih Pak tentang pemampatan lahan tidur ini dari Kodim 1301 Sangi yang sekarang di depan ini. Saya selaku pemerintah di sini saya sangat senang sekali karena lahan-lahan yang ada di Kampung Ratu ini sangat banyak lahan tidur, dan lahan ini salah satunya adalah lahan yang dimanfaatkan oleh Kodim 1301 ini. Ini membuat satu motivasi bagi masyarakat untuk membuka lahan-lahan yang ada di Kampung Ratu ini. Harapannya ke depan apa, Pak? Ya, harapannya itu saya selaku pemerintah yang ada di Kampung Ratu ini, tentu saya mendorong akan masyarakat untuk dalam bidang pertanian ini, untuk mendorong agar lahan-lahan tidur ini agar segera dimanfaatkan secara maksimal.